baru mungkin ada tradisi selamatan. Malamnya juga di melek-melekin gitu. Nah, di meleki itu yang datang itu, nah mereka kasih tuh apa makanan, nasi segala macam. Nah, sampai pagi jam 5 atau setelah subuh itu, nah mereka udah usap-usap tuh, termasuk potong apa ayam segala macam Nah, sampai alat produksinya juga, alat kayak piring apa kan, sedian dia di ke laut, nah baru dia diturunkan ke sungai. Nah, termasuk memang ketika dia beraktivitas itu juga masih ada tantangan tuh. Saya juga pernah ikut sekali itu. Ketika saya mau BAB itu, saya nggak boleh nongkrong. Harus duduk. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Nah, terus yang nggak boleh ketika nelayan misalnya habis perbekalannya, termasuk kalau nelayan ketemu ya dia di atas laut ya habis ya, itu memang dia ngasih, tapi ada banyak, ada syarat yang memang dia nggak kasih, misalnya apa paku katanya ya nggak boleh itu. Saya nggak tahu apa itu alasannya nggak boleh. Ketika orang minta paku dia bilang mesti nggak ada. Termasuk juga ketika dia kena badai di tengah itu, yang dihadapi itu kan kadang angin puting beliung itu. Nah, di saat puting beliung itu mau kena perahu, rata-rata tuh nelayan telanjang. Dia harus buka baju, percayaan dia ya, buka baju, begitu angin dekat perahu, biasanya ketika dia telanjang, dia hilang gitu angin. Atau langsung ke atas gitu bang, gak ngerjang perahunya. Nah, di saat itu telanjang. Kalau penentuan harga ikan dalam pelelangan itu sebenarnya tidak ada patokan dari pemerintah sebenarnya. Cuman secara tradisi, secara apa harga ikan tongkol misalnya udah segitu. Nah, dalam menentukan harga di pelelangan biasanya dia cepat ngomongnya itu. 2.400. Itu juga kadang nggak ngerti. Nah, memang bagi kita yang nggak ngerti, kadang juga paham juga. Nah, tapi yang ngerti biasanya dia tahu juru lelang ini menyebutkan angka berapa. 14 kilo. Tujuan pelelangan itu kan sebenarnya mengamankan harga jual nelayan. Ya, biar harga itu adil ya, sesuai. Nah, masalahnya banyak nelayan kecil yang saya kira mayoritas di Indonesia itu, mereka kan memang tidak bisa dia jual ikan itu langsung ke pelelangan, karena hampir semua nelayan kecil ya terutama itu dia berutang kepada pengepul. Sebetulnya yang paling bagus itu di bibir pantai itu langsung harus ada mangrove, karena fungsinya salah satunya kan untuk mencegah badai, terus untuk menghalangi air tanah, air tawar itu langsung jatuh ke laut. Jadi paling tidak ketersediaan air tanah itu bisa dijaga dengan adanya mangrove. Di samping itu kan cocok untuk habitat hewan-hewan pantai. Di situ kan udang bisa bertelur, bisa macam-macam apa nanti masuk ke tambak. Kan ada penghasilan dari itu semua. Tapi kadang kala bersinggungan dengan BBWS,
bersinggungan dengan instansi terkait, manakala ada pelebaran sungai itu ditebang. Ya pasti ya, pasti ada konsekuensi yang memang daripada pembangunan itu. Ya pembangunan itu ada konsekuensinya. Saya juga dulu punya cerita dengan PLTU Mundu dulu, segala macam. Jadi dulu itu kan mereka kan di wilayah pembangunan itu kan memang dia bebas, artinya dia memang nggak terbatas, dia memang mencari ikan di situ ya. Tapi begitu ada pembangunan, jadi kan jadi agak keganggu. Belum dampak seperti pencemarannya yang memang ada gitu. Ya jelas ini sangat-sangat mengganggu sekali. Nah, di mana saja itu pembangunan itu akan menjadi masalah. Saya belum lama tuh di Bali kan. Nelayan yang dulu dia nyandar di Ngurah Rai, dia pindah ke arah Kute. Nah, di Kute itu ada dibangun resort. Nah, dia pindah lagi. Dari yang jumlahnya banyak menjadi mengecil. Nah, itu memang begitu banyak, termasuk di sini di Balena. Majakerta itu nggak sebanyak dulu. Nggak sebanyak dulu. Tapi kan banyak, kemudian itu tadi, pembangunan itu kan, disangkanya itu kan, ada ekonomi yang retas ke bawah. Sebutnya itu apa ya, kalau istilah ekonomi apa, trickle down efeknya itu. Jadi ada perusahaan, terbukanya lapangan kerja gitu-gitu kan, sehingga mereka lupa akan identitas dia secara sosial budaya. Dia punya tanah, dia punya laut, dia punya perahu gitu ya, dia lupa. Nah, sehingga dengan adanya itu, wah udahlah masuk Pertamina lah dengan ini, akhirnya mereka dijual tuh. Makanya kayak Balongan, sebenarnya udah nggak ada itu tanah, sawah, semuanya udah ganti itu semua. Nah, termasuk di Majakerta, walaupun ada perahunya, tapi jumlahnya kan udah nggak sebanyak dulu. Nah, ya ini dia pembangunan ini yang kemudian ya itu menimbulkan nelayan. Hampir semua kejadian-kejadian nelayan Indonesia itu begitu semua. Banyak di antara mereka itu melihat mangrove dari segi penggunaan. Penggunaannya sebatas untuk kayu bakar. Gitu. Ya tingkat SDM seperti kami ya, ada masyarakat yang seperti itu ya harus dimaklumi. Kan. Sebetulnya kan dari semua stakeholder itu harus memberi penyadaran pentingnya mangrove. Yang jelas ditekankan pada kesadaran bahwa menanam itu kebutuhan kita sendiri. Jadi tanpa harus ada yang nyuruh apa. Kayak seperti ini, nyari bibit sendiri, tanam sendiri, semai sendiri. Itu tanpa menggunakan dana dari pemerintah. Itu patungan beli aqua ya, ayo patungan. Kalau bisa bagi saya ya sebagai orang lain. Kalau orang lain itu kan enggak enak. Kalau bisa ya daratlah. Contohnya apa, Pak? Hah? Ya contohnya kayak kita ini, kalau orang lain itu kan tantangan itu lebih besar. Kalau di misalnya kerja di darat kan enak, walaupun gaji setitik sedikit atau gimana lah, itu ya kalau bisa ya darat. Nanti kalau misalkan semua pada di darat, gak ada yang jadi nelayan? Ya pasti ada orang nelayan, pasti ada orang yang gak sekolah, pasti kan jurusannya itu ya nelayan. Kalau anak yang sekolah sekarang kan misalnya lulusan SMA atau kuliah S1 itu kan carinya kan pasti kerja. Itu kebodohan orang lain itu ya itu. Ya karena orang tuanya tidak mendukung, kalau anak sekolah itu nggak didukung. Kelas 1, kelas 2 SD, kan kebanyakan kan anak-anak sini kan semuanya cari uang. Kecil-kecil udah cari uang. Jadi apa? Ya maksudnya kalau misalnya ini ya, saya datang dari laut. Nah, kalau biasanya cari apa
kata orang sini tuh alang-alang. Minta satu orang satu di sini, orang empat kan kadang-kadang kan dapat 4 biji. Kan kalau dijual kan sampai 50. Laut itu bunda ya. Harus dijaga dan dirawat. Jadi orang tua kita itu sudah sangat cukup apa menjaga dan merawat laut itu. Tinggal bagaimana ini harus diikuti oleh anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Kita tentu akan malu ketika kita anak nelayan, tapi kita tidak bangga menjadi seorang anak nelayan. Sejarah sudah membuktikan bahwa kita ini adalah negara maritim terbesar sedunia. Kita menjadi nelayan atau bangga menjadi anak nelayan atau kita melakukan aktivitas sebagai nelayan bukan semata-mata kita mencari hidup, tapi ini adalah way of life, ini adalah jalan kita, jalan kebudayaan kita yang harus kita pertahankan hingga anak cucu kita. Melaporkan pada malam hari ini di Desa Eretan Gulon, Kecamatan Kandahaur, ada kebakaran perahu nelayan di Desa Eretan Gulon. Ini masih berlangsung. Belum tentu berapa puluh perahu yang terbakar dan belum tahu juga apa penyebab daripada kebakaran ini. Sementara tim dari pemadam kebakaran belum datang.